Puluhan rumah di Cawang, Jakarta Timur terendam banjir. Warga yang hendak beraktivitas terpaksa menerobos banjir. Banjir menggenangi pemukiman di RW 2, Kampung Arus, Cawang, Jakarta Timur, Minggu pagi. Sejumlah warga yang harus beraktivitas di luar pemukiman harus menerobos banjir. Banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung. Kali Ciliwung meluap akibat adanya air kiriman dari kawasan hulu akibat tingginya curah hujan. Saat ini warga belum mengungsi dan bertahan di rumah mereka. Mantap CNN, mantap. Luapan Kali Ciliwung juga merendam pemukiman warga di Kebon Pala, Jatinegara. Warga harus mengevakuasi harta benda, termasuk sepeda motor, agar tidak terendam banjir. Saat ini belum ada posko pengungsian yang didirikan, sementara warga berharap segera mendapat bantuan seperti obat-obatan dan makanan siap saji.